warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama mimin saya di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam keadaan sehat dan dalam tentunya masih semangat dan semangat dan semangat. Saya doakan kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keberkahan Allah Ta'ala. Hari ini saya mau masak urap. Urap sayur yang segar dan cepat penyajiannya. Jom kita tengok bagaimana cara masaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah bumbu urap yang Mimi Sayyid selalu buat, yaitu kelapa parut. Saya guna 1 kilo. Dan ini adalah bahan yang untuk ditumbuk atau prosesor, yaitu bawang merah, bawang putih, daun lima purut, kencur, belacan atau terasi dan cili campur. Dan bahan sayurnya, jom kita tengok di dapur Mimi Sayyid. Saatnya proses penumisan bumbu urapnya. Saya guna prosesor. Meletup. Lalu kita masukkan gula dan garam. Dan masukkan kelapa parutnya. Kita kacau-kacau hingga lah. Kacau rata dan masak lapannya supaya tidak basi. Api kena kecilkan. Kelapa ini disangrai hingga lah betul-betul masak, karena customer saya biasa untuk makan tengah hari. So, walaupun diaduk sayurnya itu dengan bumbu sekali, dianya tidak basi, insya Allah. Thank you.
rasanya proses perebusan sayurnya. Setelah air mendidih, saya masukkan separuh setengah sendok baking soda. Macam ini. Baking soda. Lalu saya masukkan sayurnya. Saya guna sayur campur yaitu kacang panjang, cambah kedelai dan carrot, dan juga bayam dan kobis. Kita rebus hinggalah separuh masak, baru kita masukkan bayamnya. Setelah macam tu separuh masak, kita masukkan bayam dan kobisnya. Jangan lupa semua sayur kena harus dicuci dahulu. Setelah semuanya lembut, tak payahlah lembut sangat sayur tu, lalu kita tiriskan. Dan inilah bumbu urap yang kita tumis tadi. Lalu kita masukkan sayur yang sudah direbus dan ditiriskan tadi. Kita kacau. Jangan lupa api dimatikan. Dan siap untuk dihidangkan, dan saya pun siap untuk dijual di depan sana. Selamat mencoba resipi-resipi Mimin Sayid. Dan jumpa lagi di menu yang akan datang. Stay safe, stay healthy, dan stay happy. Bye! Bagaimana? Senang bukan? Cara masak urapnya Mimin Sayid. Simple sangat-sangat dan segar sangat-sangat sehat untuk badan kita insya Allah. Bagi yang suka, silakan like, subscribe, dan komen. Untuk kawan-kawan semua yang selama ini sudah support channel Mimin Sayid, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Tetap semangat kawan.